No encerrate cape. Siap, lapanam. Ini bebek kan ya, acara bersama nih. Pukul 13.30, para penonton maupun supporter dari Bali United, Sriwijaya FC, Arema, maupun dari Persib sudah mulai memasuki Gelora Bung Karno. Ya, tabang satu, setengah jam lagi untuk pintu 3A ditutup. Pintu 3A ditutup, sudah mulai diseleksi. Pasukan di kuda-kuda, persiapan untuk masuk, untuk sweeping. Penonton, masuk ke ring road. Bilang enggak lagi. Oh, botol. Ini bukan botol. Ini bukan botol. Orang kok enggak? Udah ditaruh. Orang enggak? Sesuai SOP, para penonton maupun supporter yang akan memasuki Gelora Bung Karno, ya kita periksa dulu kemungkinan-kemungkinan ada benda-benda yang tidak boleh dibawa, maupun penonton yang membawa air minum yang berupa botol dipindahkan ke plastik yang memang sudah disiapkan panitia. Di pintu 4 sempat terjadi dorong-mendorong karena ada pemeriksaan yang memang harus dilakukan oleh petugas pintu tersebut. Aksi dorong-mendorong tersebut karena tidak sabarnya para penonton untuk memasuki Gelora Bung Karno. Akibat berdesak-desakan, sempat adanya para penonton wanita yang pingsan. Tapi pada saat itu, para petugas yang ada di seputaran pintu tersebut langsung membawanya ke tim medis.